Dar. Dar 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Halo guys, Kacet kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Gimana kabarnya, lur? Semoga sehat, sukses selalu, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke, lur. Di video kali ini Kacet mau berbagi, lur, ya, tentang rumah burung walet. Kali ini Kacet berbagi tentang suhu di dalam RBW itu yang bagus itu seperti apa. Ha, seperti itu, guys. Ini Kacet pun untuk menjawab bagi saudaraku yang komen di live streaming atau di video di perihal suhu, guys, ya, di dalam RBW yang bagus itu berapa dan yang tidak bagus itu berapa. Ha, seperti itu. Nah, ini ada sarang, guys, ya. Ini nanti saya buat contoh ini. Nah, ini sarang dua jenis ini berbeda. Nah, seperti ini. Nanti saya buat contoh ini biar apa? Saudaraku enggak gagal paham. Itu sarang ini kenapa kok seperti ini? Nah, seperti itu, ya. Ini saya buat contoh saja nanti. Oke, guys. Ini di perihal suhu, guys, ya. Sekarang ini umpamanya rumah burung walet lah, ya. Ini rumah burung walet saya gambarkan. Rumah burung walet saya ini untuk sambil menyambung saya bikin skema-skema dari start bikin rumah burung walet dan seterusnya. Sekarang ini di bagian suhu, guys, ya. Kenapa Kacet bikin video ini? Karena suhu di dalam RBW itu betul-betul penting, guys, ya. Kalau enggak suhunya itu enggak teratur atau enggak pas, nanti jadinya itu problemnya banyak dan RBW itu susah untuk berkembang. Nah, seperti itu, guys. Oke, guys, ya, sekarang suhu yang paling bagus di RBW itu, suhu yang paling bagus di RBW itu di sekitaran di sekitaran 28 sampai 32, guys, ya. Nah, itu yang bagus ini, guys, ya. 28 derajat Celcius sampai 32. Ini yang bagus standarnya segini. Yang di dalam RBW itu yang bagus di sini. Ini betul-betul yang bagus segini, guys, ya. Di antara ini, di antara 28 sampai 32 itu yang bagus ini. Nah, kalau di lain ini apa enggak boleh? Boleh saja, tapi ada efeknya dan ada problemnya. Nah, seperti itu, guys. Sekarang kalau lebih, ya, sekarang lebih dari 32 33 ke atas, ya, sampai lebih, pokoknya di atas 33. Sekarang kalau 33 ke atas itu nanti efeknya itu di sarang ini pun enggak bagus, sarangnya pecah-pecah dan burung pun enggak suka juga. Nah, seperti itu. Kalau berhenti di 33 saja sini, ini masih relatif, guys, ya, masih oke. Nah, di berhenti di 33 sini masih oke suhunya. Seperti itu. Tapi kalau sudah lebih ini 34 atau sampai 35 atau seterusnya, itu sudah memang enggak bagus. Nah, seperti itu. Tapi kalau berhenti di sini masih oke lagi, tapi mesti efeknya sarang nanti pecah. Nah, burung masih oke lagi kalau di 33. Tapi jangan terus, guys, ya. Kalau betul-betul musim panas itu, nah, ini maksudnya 33 ini jangan terlalu terus suhunya sampai ini macam terus. Nah, seperti itu. Kalau nanti ada musim panas terus suhu sampai 33 itu enggak apa-apa. Seperti itu. Pokoknya yang bagus sendiri ini. Oke, guys, ya. Pokoknya
naik sampai 33 ini berhenti di sini masih oke lagi, pokoknya jangan terus ini ya. Nah, ini jangan terus, kalau sudah lebih dari ini itu memang gak bagus. Efeknya di sarang pecah dan apa itu? Nah, contohnya itu pecah seperti ini guys ya. Nah, pecah, pecah panjang seperti ini pecah. Dan sarang itu enggak ada bentuknya guys, nanti benjol sana benjol sini seperti ini. Nah, sudah pecah sarangnya itu enggak bisa halus bentuk mangkok seperti ini. Nah, itu efeknya kalau sarang terlalu apa, suhu RBB itu terlalu panas seperti itu. Sudah guys ya, sekarang terlalu dingin, terlalu sejuk, itu di bawah 28 27 atau turun lagi 26 25 24 ini pun enggak bagus. Nah seperti itu, pokoknya yang bagus ini ya, pokoknya turun ini 27 ini masih apa relatif, tapi jangan sering. Biasanya kalau 27 ini malam atau musim hujan, sampai 26 ini ngampak apa musim hujan seperti itu saja. Kalau hari-hari musim standarnya musim panas, musim hujan atau musim panas suhunya di sini, nah itu gak bagus. Nah, seperti itu. Kalau bisa itu pokoknya yang bagus itu suhu di sini. Kalau sudah turun sampai di sini ini memang gak bagus. Nanti efeknya itu seperti ini. Di sarang itu kuning. Nah, seperti ini kan beda ini sarangnya. Nah, ini suhunya terlalu lembab, terlalu sejuk ini guys. Nah, ini suhu lembab, suhu nanti saya bagi tahu suhu basah juga guys ya. Suhu panas sama basah itu kurang lebih guys ya. Nah, oke guys ya. Pokoknya yang bagus ini kalau turun di sini, nah itu nggak bagus. Oke sudah. Sekarang di suhu lembabnya guys ya, di suhu lembab atau suhu basah itu yang bagus, itu suhu yang basah itu yang bagus. Ikut ini guys ya. Kalau ini standarnya segini, itu suhu lembab itu di 80. Kalau paling nanti ini, kalau ini suhunya turun ya, ini kalau sampai 33 itu 75 guys ya, biasanya agak-agak segitu. Pokoknya kalau ini 32, ini 32 75. Kalau 33 bisa sampai 70 turunnya. Jadinya enggak lembab, enggak basah. Nah, seperti itu. Tapi kalau naik apa sini suhunya turun, sejuk, dia naik sini. 80 sampai 85. Nah, seperti itu. Kalau 28 agak-agak biasanya itu 85 kalau 28. Nah, seperti itu. Kalau sudah lebih sampai 90, 95 itu sudah di sini guys ya. Nah, sudah 27, 26 di sini. Nah, yang sini ini gak bagus ini. Kalau di sini ini masih oke. Di sini ini masih oke. Tapi jangan sering saja. Yang bagus itu di sini ini. Nah, yang bagus itu 75, 80 itu bagus. Di sekitaran itu. Pokoknya di sini sekitaran ini oke ini. Yang bagus itu di sekitaran 75 sampai 80 itu oke. Kalau di 85 ini masih oke lagi, habis 85 guys ya. Masih oke, tapi jangan sering saja. Mananya kalau sudah di 85 ini suhunya nanti sudah di sini dan turun lagi nanti. Makin turun mananya makin sejuk nanti. Makin sejuk sini naik. Makin basah makin lembab, makin lembab. Nah, efeknya di sini nanti. Nah, kalau semakin turun, nah, ini semakin turun, semakin turun 70, nah itu sudah naik di sini. Sini 33, kurang lebih seperti itu guys ya. Pokoknya kalau sini panasnya semakin naik, sini semakin turun suhu basahnya, suhu lembabnya. Nah, pokoknya terbalik seperti itu guys ya. Nah, pokoknya yang sekitaran baik itu di suhu lembab itu ini. Pokoknya walaupun nggak ada tes buat suhu ini, suhu lembab, suhu basah, yang penting ada buat tes ini guys ya, suhu apa panas ini. Karena suhu panas ini biasa mengikuti ini. Nah, itu. Kalau ininya enggak pas, ini pun ikut enggak pas. Biasa seperti itu. Pokoknya sekitaran suhu yang baik, suhu panas itu segini, suhu lembab itu segini, suhu basah.
Nah, kurang lebih seperti itu guys ya. Oke, sekarang gimana caranya mengatasi ini guys ya, mengatasi suhu yang tidak baik ini. Nah, oke, sekarang untuk mengatasi suhu yang tidak baik ini, satu cara saja yang paling senang guys ya. Paling senang itu caranya ini, seumpama rumah burung guys ya, ini saya bikin sekatan sekali yang biasa apa kajet bikin dari awal, biar senang nanti, biar apa itu senang itunya guys ya, senang ikutnya dari video pertama saya bikin skema ini. Oke, ini seumpama rumah burung tingkat atas sendiri atau tingkat bawahnya atau bawahnya lagi. Caranya untuk mengatasi ini tadi, untuk mengatasi tidak pasnya suhu ini tadi, itu yang paling senang itu satu saja guys ya, yang kosnya enggak terlalu mahal. Banyakkan lubang ventilasi di dinding. Nah, ini lubang ventilasi ini dibanyakkan di sini. Ini dibanyakkan enggak apa-apa guys ya, nanti gadget bikin skemanya. Nah, dan lubang ventilasi ini yang seperti ini, tempat masuk-masuk seperti ini. Nah, ini sini jangan dikasih guys ya, lurusnya ini jangan dikasih biar enggak ganggu burung masuk sini. Nah, ini kan dari sini masuk sini, ini lubang masuk LMB, ini LMB. Nah, ini masuk sini, ini masuk sini. Nah, yang sini jangan dikasih, sini bisa dikasih, sini kasih. Kalau di ruang putar ini dikasih bisa, enggak dikasih pun bisa. Nah, seperti itu. Kalau mau dikasih ruang putar ini pun bisa, tidak bisa. Nah, kalau mau dikasih yang sini dikasih. Nah, sini biar ada angin masuk di sini, karena ini sudah lubang LMB. Karena ini ada ruang apa? Ada lubang besar sedikit sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini jangan, pokoknya jangan ganggu burung masuk di depannya sini. Pokoknya kalau lubang putar ini dikasih bisa, enggak dikasih bisa. Sudah seperti itu. Intinya untuk mengatasi suhu yang tidak pas tadi, satu cara yang paling senang itu ini saja. Banyakkan lubang ventilasi. Nah, ini paling paling apa? Paling bagus ini, paling senang dan gak terlalu makan biaya banyak seperti itu. Oke guys ya. Caranya ini. Nanti kalau kita sudah banyakkan lubang ventilasi ini, suhu tetap nggak beratur, nggak apa mencakupi ini, nah ini suhu ini, nah mananya masih kurang guys. Nah, seperti itu karena lubang ventilasi ini fungsinya banyak. Ini nanti saya bikin video ini hanya fungsinya buat ini saja dulu, buat atur suhu ini biar suhu di dalam RBW itu bisa agak teratur guys ya. Nah, seperti itu. Kalau ini enggak ada sama sekali atau jarang, nah itu nanti suhunya mesti, kalau musim panas terlalu panas, kalau musim dingin, musim hujan itu mesti terlalu dingin. Nah, seperti itu. Kalau banyak lubang ventilasi nanti udara bisa apa tukarnya cepat. Nah, seperti itu. Oke guys ya. Nah, oke, sudah, ini lubang, pokoknya ini lubang ventilasi ini, banyakkan lubang ventilasi. Nanti saya kajet bikin skemanya di akhir video, seperti apa itu caranya, jaraknya berapa, dari papan turun berapa. Nah, nanti kajet bagi tahu kurang lebih seperti itu. Saya bikinkan skemanya lubang ventilasi ini ya. Nah, saya kajet nggak usah apa ya terangkan ini, tapi nanti terlalu panjang videonya guys. Oke, nggak apa, saya sedikit terangkan. Lubang ventilasi ini kalau bisa, pokoknya sini jangan dikasih tempat burung masuk. Jaraknya itu antara, nah ini lubang sama lubang ini kurang lebih, kalau apa yang standar biasa kajet pakai itu 50 cm guys ya, atau setengah meter. Nah, 50 cm. Oke ya, jaraknya 50 cm. Bikin 50 cm dulu, lihat bangunannya guys ya. Nah, seperti itu. Bangunannya itu tinggi atau rendah, panjang, besar, lebarnya. Nah, pokoknya bikin segini dulu. Nah, ini standar segini sudah oke. Kalau nggak cukup, nanti ditambah lagi seperti itu. Dan dari papan sirip turunnya kurang lebih 1 meter guys ya.
dari papan sirip turun 1 meter. Nah, seperti itu. Jangan terlalu atas, guys, ya, nanti ganggu burung apa terbang. Nah, seperti itu. Tapi ya lihat bangunan juga, guys, ya, kadang ada yang tinggginya bangunan 5 meter, 3 meter atau lebih, atau hanya 2 meter. Nah, seperti itu. Pokoknya kalau yang bangunan 3 meter itu turun dari papan 1 meter sudah oke, sudah bisa. Seperti itu. Kalau bangunannya rendah lagi dikurangi sedikit, seperti itulah. Jangan terlalu, pokoknya jangan terlalu naik, seperti itu saja. Oke, sudah, jarak lubang ini jarak lubang ini 50 cm turun dari papan 1 meter. Dan lubangnya ini kalau bisa itu pipa pipe yang 4 inci, guys, ya. Nah, yang 4 inci. Nah, yang 4 inci, jangan 3 inci, jangan 2 inci, yang 4 inci, guys, ya. Nah, yang 4 inci nanti lubangnya itu besar, tukar suara, suhunya itu cepat. Nah, oke, sudah. Bolongannya ini, lubangnya ini kalau bisa dikasih ram itu biar enggak dimasukin burung, biasanya burung yang masuk. Pokoknya tutup yang enggak nahan angin lah, seperti itu. Ram apa, ram itu, pokoknya ram apa itu, kawat itu, ya. Nah, itu bisa lubangnya ini. Nah, ini nanti dikasih elbow dalam, guys, ya. Elbow itu penting, jangan langsung lubang seperti itu, gak bagus. Nanti kecet bikin videonya yang lain. Pokoknya dikasih elbow, pokoknya dikasih elbow di dalam. Lepas itu kalau apa bangunannya tinggi, disambung apa itu pipa turun kurang lebih 1,5 meter boleh, 40 cm boleh. Nah, seperti itu. Lihat bangunannya juga, guys, ya. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Nah, ini pokoknya untuk menanggulangi suhu yang tidak pas tadi, guys, ya. Yang tidak pas itu satu cara yang paling senang ini saja. Nanti kalau ini nggak bisa, bisa pakai cara lain. Nah, seperti. Tapi pakai ini kadang masih oke lagi, ya. Kalau tetap nggak pas, ditambah lagi ini lubang ventilasinya. Seperti itu. Oke, guys, ya. Ini cara untuk menanggulangi apa suhu di dalam RDW itu kalau terlalu panas dan terlalu sejuk, itu banyakkan lubang ventilasi ini. Nah, oke, guys, ya, ini carang ini saya buat contoh itu seperti tadi. Kalau ini sarang ini yang suhunya ini, yang sarang yang ini suhunya itu pas. Nah, di sekitaran ini tadi yang pas, yang ini yang tidak pas. Nah, efeknya seperti ini. Ini yang terlalu lembab, ini pas. Yang ini terlalu panas. Terlalu panas itu pecah-pecah panjang seperti ini, dan sarangnya itu benjol sana, benjol sini. Nggak bisa halus seperti ini. Nah, itu terlalu terlambat. Tapi kalau suhunya lembab, dia bisa halus, tapi sarangnya jadi seperti ini. Jadi kuning. Ini sama-sama satu musim, guys, ya. Nah, seperti itu. Ini sama-sama satu musim. Nah, jadinya seperti itu. Ini kualitasnya sudah nggak sama, guys, ya. Tetap bagus yang ini sama yang ini, walaupun sama-sama mangkok. Nah, seperti itu. Oke, guys, ya. Nanti efeknya di sini sama di burung. Tadi kan Kak Jet sudah bilang kalau terlalu panas burungnya pun nggak suka, terlalu sejuk burungnya pun nggak suka. Seperti itu. Dan efeknya pun di sarang ini juga nanti. Nah, seperti itu, guys, ya. Oke, guys, ini untuk mengatasi apa masalah suhu di dalam RBW itu, caranya yang paling mudah itu ini saja, guys, ya. Banyakkan lubang ventilasi ini. Nah, oke, nanti kalau memang di video ini gak paham atau kurang paham, bagi saudaraku yang melihat video ini bisa komen. Nah, nanti Kak Jet bisa jawab di komen sana, seperti itu. Oke, guys, ya, kurang lebih pokoknya seperti ini. Oke, ini Kak Jet hanya berbagi saja, tidak menggurui. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support Kak Jet channel. Matur thank you. Kak Jet akhiri, wassalam.